masuk ke toko nggak ada yang positif, ya nggak ada yang bermasalah, gitu. Jadi insya Allah pemberlakuan ini nggak usah kita panik, nggak usah kita resah. Kita sudah mengevaluasi bahwa kita minta maaf pada rakyat, ya pada masyarakat, bahwa 14 hari ini ya tentu masih ada oknum-oknum, ya ada aparat kita di terutama Satpol PP yang ya berlaku tidak sepantasnya ya di tengah-tengah masyarakat, itu kita minta maaf ya. Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi yang siram-siram barangnya orang, itu udah nggak ada lagi ya, itu udah kita larang ya. Ya kita turun, kalau ada yang salah ya kita bicara lah, persuasif, nggak usah pikir ngintip-ngintip orang. Ya orang tokonya udah ditutup buka, orang ada kerja di dalam, ya selama dia jaga jarak, ya jaga jarak, ya nggak apa-apa, ya pakai masker, nggak apa-apa. Yang penting jangan dibuka, kalau memang dilarang. Makanya tadi Pak Wali saya sampaikan, Pak Wali undang semua yang apa nih pengusaha-pengusaha yang punya karyawan. Nah tugas pemerintah sekarang apa? Selamatkan yang ya selamatkan itu usaha-usaha yang udah mau bangkrut, udah mau kolaps, ya kan? Ini harus kita selamatkan.